1 buah bawang putih diiris tipis, 7 buah cabai rawit utuh, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh madu bubuk, dan yang terakhir 1 sendok teh garam. Karena semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita siapkan rice cooker yang sudah matang. Kemudian masukkan daun salam, masukkan serai yang sudah
teman-teman, dan teksturnya tetap bulat dan enak. Yuk kita lihat hasilnya. Masukkan semua bahan bumbu, beras, air, kecuali